Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang pria diringkus tim gabungan karena kedapatan memiliki puluhan butir pil ekstasi. Pria yang berstatus sebagai bandar narkoba ini diamankan saat mengedarkan barang haram tersebut di lokasi hiburan malam. NA, warga Kelurahan Padang Matinggi, Ranto Perapat, diringkus tim gabungan dari personil Subdenpom Ranto Perapat bersama personil Satlak Litpam Pik Pomdam 1 Bukit Barisan saat melaksanakan razia tempat hiburan malam. Dalam rangka operasi penegakan dan penertiban polisi militer waspada wira pisau di wilayah kota Ranto Perapat, Labuhan Batu. Kaurbin OPS Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Eli Mawan Sitorus menyebutkan, tersangka diamankan di lokasi hiburan malam Rantau Selatan oleh petugas gabungan. Dari tersangka, petugas berhasil menyita 40 butir ekstasi dengan berbagai jenis dan warna yang siap diedar, serta uang tunai hasil transaksi narkoba Rp7.493.000. Penyerahan ungkap kasus atau hasil razia yang dilakukan oleh polisi militer Subdenpom Ranto Perapat, di mana yang diamankan ini atas nama inisial NA, warga Padang Matinggi, Kampung Jawa, Kelurahan Padang Matinggi, Labuhan Batu. Tersangka ini diamankan di tempat hiburan karaoke Bling Jalan Haji Adam Malik, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Ranto Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Atas perbuatannya, tersangka NA terancam kurungan maksimal 20 tahun penjara. Uco Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.